selama 3 tahun dari 2020 sampai 2023 di Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan baik pembangunan, rehabilitasi dan renovasi pada fasilitas infrastruktur pendidikan di IAIN. Yang ini dilakukan agar sarana dan prasarana yang ada bisa lebih bermanfaat bagi mahasiswa, dan kita harapkan sumber daya manusia yang unggul benar-benar bisa kita dapatkan dari manfaat pembangunan, renovasi, dan rehabilitasi. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan pagi hari ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gedung bundar ini merupakan tempat untuk pelatihan-pelatihan maupun tempat untuk seminar, yang mana gedung ini juga bisa digunakan sebagai tempat untuk pertemuan-pertemuan, baik itu di dalam maupun kegiatan di luar kampus. Dulunya sebelum ada gedung bundar ini, sedikit melalui kesusahan, setiap kali mau ngumpul-ngumpul rapat ataupun ada kegiatan. Dan sesudah adanya gedung bundar ini, kita bisa lebih menjadi satu padu untuk bisa berkumpul, tidak berpencar kemana-mana gitu. Sangat luar biasa untuk kita mahasiswa bisa mengadakan kegiatan pelatihan dan juga kegiatan seminar-seminar nasional yang diadakan oleh kampus sendiri ataupun kegiatan dari mahasiswa.